Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Qodir Smart. Gimana kabarnya sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya guys, pada kesempatan kali ini aku ngajak kalian untuk melepaskan ikan ya, melalui rute yang sangat panjang ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, like, comment, and share yang banyak biar aku semakin semangat guys dalam bikin konten ya. Musim penghujan sudah datang. Itu akhirnya adalah kabar bahagia untuk para petani, khususnya petani tambak, karena bisa mempersiapkan diri untuk melepaskan ikan, untuk nanam ikan ya guys. Nah, aku sama Mbak Ail, ada driver perahu Kak Man ya, yang akan melepas ikan bertiga bersama-sama ya. Ikuti terus perjalanan kita, jangan kalian skip nontonnya, terus tonton channel ini, konten ini sampai selesai ya. Pasti akan ada keseruan-keseruan di balik video kita kali ini. Ceritanya kita membutuhkan waktu yang cukup lama guys. Jadi dengan rute perjalanan yang cukup jauh, cukup panjang ya, untuk melepas ikan-ikan ini, ikan anakan Vanami ya. Kalian bisa saksikan lebih dekat, ada ribuan bahkan jutaan. Ini perbungkusnya berapa rian ya? Sekitar 10 rian gitu. Satu riannya 1000 guys. Kalian pernah naik perahu enggak? Nah, kalau belum pernah, yang mau coba-coba boleh kok datang ke sini sekali. Pelan tapi pasti ya, karena kita perlu fokus untuk menaiki perahu ini ya guys ya. Di kanan kiri kita itu tambak orang, ada perahu juga yang sedang terparkir ya. Airnya masih belum begitu tinggi ya, baru hujan beberapa minggu. Ini kalau sudah banjir ya, sudah rata ini ya. Jadi antara satu tambak dengan tambak yang lain tidak ada pembatas ya, hanya dibatasi oleh waring. Kalau bisa diistilahkan itu ya, ikanmu ikanku, karena nggak jelas ya. Oke, kita sebentar lagi mau sampai di tambak yang akan jadi sasaran pelepasan Vanami kecil ini. Jadi butuh skill kalian kalau mau belajar mesinan, mesin perahu ini ya. Kanan kiri kita banyak sekali rintangan ya, banyak orang masang perayang itu ya. Ngomong-ngomong tentang perayang, kalau di musim seperti ini bisa menghasilkan cuan yang cukup fantastis ya guys. Sekali pasang biasanya bisa meraih keuntungan 1 kilo udang Vanami. Kita percepat ya perjalanan biar cepat sampai guys.
tempat kalian, apakah ada seperti ini, kondisi seperti ini, dengan memanfaatkan perahu sebagai alat transportasi ya guys. Karena kalau dilalui menggunakan sepeda tidak memungkinkan. Ini nampak ikan-ikan sudah siap untuk dilepaskan. Wow, ternyata banyak sekali rintangan guys. Banyak enceng gondok ini bersarang di sini kanan kiri kita, sehingga perjalanan kita sedikit terganggu ya. Jadi menjadi permasalahan tersendiri bagi warga di sini ya, petani tambak ini. Pada musim penghujan, enceng gondok ini mudah sekali berkembang. Jadi habitatnya karena memang ada di wilayah perairan, tumbuh dengan subur, agak sedikit pelan guys. Namun tidak masalah karena driver kita cukup handal ya Kak Man. Wow, penuh rintangan, penuh dengan bisa memacu adrenalin guys. Wow, wow, kita perahu kita kena kayu guys, bunyinya klotak-klotak. Wow, kita semakin dekat, kurang lebih sekitar masih 3 km lagi ya guys ya. Namun perjalanan kita sudah mulai terhambat, terkendala adanya banyak enceng gondok kita di kanan kiri kita ya. Oke, sudah tidak ada enceng gondok lagi. Ada pompa warga yang terpasang di kanan kiri. Kita teruskan perjalanan kita. Ini kecepatannya sudah cepat loh guys, padahal ya kalau dipercepat ya bisa sih, tapi karena airnya masih dangkal ya, jadi risiko sekali kalau kita percepat. Sudah tidak sabar tentunya pengen melihat aksi kita melepaskan udang Fanami. Tonton terus konten ini, jangan skip-skip ya. Untuk yang belum subscribe, ku hitung sampai 3, pastikan sudah subscribe channel ini. 1 2 3. Oke, terima kasih, alhamdulillah.
Oke guys, kita sudah hampir mendekati lokasi. Semakin dekat di sebelah kiri kita itu adalah kandang kambing ya guys. Beberapa petani tambak di sini memanfaatkan lahan mereka untuk berternak kambing juga. Oke, cukup panjang durasi video kita, kurang lebih sekitar 12 menit ya. Untuk pelepasan ikan kamu bisa saksikan di konten aku selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu pada video aku selanjutnya. Tetap semangat, matur suwun sing akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.